Ini kita di Alor, guys. Di sini kita makannya begini, guys. Ya, buat panggangan ini. Ini ada Om Ter ini. Ya. Putra Alor. Membuat asap, daging asap. Ini yellowfin ini yang kecil, yellowfin atau tuna. Ekor kuning dibilang ke sini, ekor kuning. Yellow fin. Kita berada di alam nih, di hutan-hutan. Bakar enak banget makan, guys. Nanti kalau COVID sudah selesai, jangan lupa berlibur di Alor. Alor itu memiliki pemandangan yang indah. Punya banyak manpower. Punya laut dan isi dalam laut yang indah juga, menyelam juga bisa di Alor. Ini guys, ikan bakarnya guys, tuna. Ini mancing ini, bukan jaring. Hari ini kadang-kadang beda-beda ikannya guys. Ikan batu-batu, kadang tuna, kadang ikan belo-belo namanya. Nanti tunggu saja di rumah, orang datang keliling jual. Atau mancing sendiri, kalau bisa mancing juga bisa. Kalau bosan mancing, langsung suruh orang Alor ada menyelam. Juga ada yang pakar-pakarnya. Ya, ini salah satu penyelam juga nih. Mencari penyelam tuh gampang deh, Alor. Kita kerja listrik, guys, di Alor. Kalau yang butuh tenaga bisa hubungi kita. Buka website kami di cvarustonkupang.com untuk pekerjaan-pekerjaan technical, electrical, mechanical di Alor. Ini anak pura satu, Om Mengki. Ya, ini Bapak Raja. Ini Bapak Rajanya. Nanti belum musim, di sini banyak mangga, guys. Mangga kelapa namanya. Ini pohonnya tinggi-tinggi, belum musim. Mangga itu di NTT banyaknya di Alor, yang enak-enak tapi ya. Mangga kelapa tuh enak, dia ada tempat lain. Ini base camp kita di Jalan Kenarilang. Oh ya 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 ya. Sudah matang nih kah? Belum? Woi, enak banget ini dibumbuin. Anak Alor tuh jago-jago bakar ikan. Kalau di Kampung Solor ada juga bakar ikan, itu kebanyakan dari Alor juga pegawainya. Dia mengerti tentang ikan dalam ikan. Oke, saya Ketut Rudi dari Alor Kenarilang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Thank you very much watching Photo Story Channel.